naga. 1 2 3 4 5 6. Bagi mereka untuk anak ini apa yang akan diberikan ke mereka? Tidak ada diberikan apa yang kita berikan, dia ngikuti akhirnya. Otomatisasi dia harus ngikuti program kita yang sudah kita susun. Nggak mungkin merubah program lagi karena kedatangan mereka. Yang pasti program kemarin sudah kita bicarakan dari awal sampai tanggal 30 ya. Kita uji coba kalau kompetisi itu tanggal 8, kalau program kita tanggal 30 sudah kita sudah kita susun, sudah kita lakukan pusat latihan dan sebagainya, sudah berjalan. Kok cari yang nggak berjalan itu di uji coba ya, tapi kita paham itu karena kondisi negara kita masih dalam kondisi politik, pemilu politik ya, politik itu yang belum kita dapat. Menyangkut daripada bergabungnya Mota, ya Mota tinggal ngikutin aja apa yang kita bikin. Nggak mungkin saya mau kasih latihan khusus Mota sendiri aja. Artinya keterlambatan mereka Mota itu ya risiko buat sebuah tim itu sendiri. Kalau syukur-syukur dengan waktu yang singkat Mota bisa menjadi baik dan paham dengan apa yang kami lakukan nanti di lapangan, dia bisa mengikuti. Jadi biasa sebut yang paling sulit seorang pemain bola kan ketika dia harus memahami adaptasi taktikal. Kalau soal bahasa baju masih gampang belajar. General. Jadi itu ya kalau yang masalah itu yang paling. Sehingga mudah-mudahan itu ketika waktu yang ada Mota bisa terfokus dan bisa mencerna apa yang kita berikan. Karena nanti juga kita bisa dibantu dengan Maris yang sudah pernah lama di sini ya, Indonesia ya. Kau tahu sepintas lihat Mota di 2 jam latihan ini? Belum ada kelihatan. Belum kelihatan sekali. Masih biasa dia, tapi masih beradaptasi melihat wajah teman-teman. Hari ini dia hanya melihat wajah teman-teman. Bolanya ada yang mundur, ada yang gepeng bolanya.